Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan mencoba ya merubah mesin pemper dari minyak ke LPG ya, sahabat tani. Ini mesinnya baru dibawa. Kita langsung kerja di lahan ya. Nih, sahabat kita itu lagi pikul mesin ya. Oke, terima kasih buat sahabat tani yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Kawan kita yang pikul mesin ya, rupanya capek juga ya. Oke, kita lanjut. Cuma ini bahan yang kita perlukan. Selang ya, selang enggak usah terlalu panjang ya. Selang sama klem 2 biji dan regulator yang seperti ini ya. Oleh meja. Regulator yang ada tempat setelan gasnya. Kita sambungkan ini dulu. Ini buat gas. Ganti bang lah. Ganti pakai gas. Oke gas ini. Oke gas. Nomor 2 torang gas. Habis itu apa lagi, Bang? Habis itu langsung kita sambung ke karburator, Bang. Ah. Yes. Sini, Bang. Ya. Tinggal kita buka yang ini. Itu kasih balik aja, Bang. Tak pakai lagi ya. Kita jual ini. Kalau ada yang mau beli. Sama pelampungnya kita cabut ya. Nah, ini kalau masih kita butuh, dibutuhkan bisa kita simpan biar tidak menghilang ya. Kita sambungkan ke sini aja, Bang. Sampai mentok ya. Cuma ini, simple, mudah, irit, cuma berapa menit aja udah siap. Enggak nyampe pun 3 menit ya. Kalau ada obengnya yang besar, jangan kecil kayak gini ya. Yang lebih besar lagi. Kayak orang yang buat ah, yang besar. Dah, ya. Dah kayaknya sudah ini. Kurang nih, Bang. Udah. Sama nih tuh. Sekarang langsung kita. Coba buka luang di bawah nih, aja, Bang. Oh ya. Klang ini. Mana bukunya? Kabeh. Ke mentok yuk. Ke nyompak sirung. Nah, aman ya. Tunggu ya guys. Masih original ya. Masih di pabrik ya. Ini yang gak original lagi. Ya, tak karburator.
Ya, ini harus kita olah ini. Boleh boleh. Ini bunyi, ada musuh kah? Musuh. Mana? Kalau nggak ada bunyi sini, dia nggak mau hidup, Bang.